Dua orang pencuri motor terekam CCTV beraksi di sebuah perumahan di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dan pemirsa, informasi yang akan hadir ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Realita hari ini. Saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa. Kamera pengawas merekam dua pria saat hendak mencuri motor di perumahan Idaman Asri di Desa Denanyar, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dari kamera pengawas, pelaku terlihat masuk ke perumahan sekitar pukul 4 pagi dan langsung berusaha mengambil dua motor milik warga yang terparkir di teras rumah. Namun hingga dua kali dilakukan, aksi tersebut gagal dan pelaku hanya berhasil merusak bagian kontak di dua motor itu. Pelaku kemudian bergeser masuk ke teras rumah warga lain yang pintu pagarnya lupa belum dikunci. Dengan cepat, pelaku langsung mengambil satu unit motor dan menghidupkannya dengan mudah lalu kabur meninggalkan lokasi. Di lokasi kejadian, pemilik motor menemukan satu batang alat pencuri motor milik pelaku yang tertinggal. Kemudian buka pagar dari sana, dari depan, terus muter, mau ngambil PC nggak bisa, muter lagi, mau ngambil NMAX tuh rusak kunci nggak bisa. Terus ngeliatlah motor saya balik ke sana ke arah lor, balik lihat motor saya, habis itu keluarlah dia, keluar berhasil ngambil motor saya.